Oke guys, sebelum videonya dimulai, gue bakalan ngasih tahu ke kalian yaitu tempat beli Diamond Games khususnya Zem Zepeto yang termurah di Indonesia. Jadi gue udah bandingin harga Zem di dalam aplikasi Zepeto dan di itemku. Perbandingannya itu sangat lumayan besar ya guys ya. Dan untuk yang mau daftar, kalian klik linknya di deskripsi. Kalian tinggal verifikasi email, verifikasi nomor telepon, dan buat pin itemku secara langsung. Dan langsung bisa bertransaksi di itemku. Ingat, transaksi di itemku 100% aman. Dan diamond atau zemnya itu legal, anti banned-banned ya guys ya. Dan ingat pula, di itemku ialah ada garansi 100% uang kembali apabila diamond atau zem kalian tidak masuk ke akun kalian. Ingat ya guys ya, langsung aja klik di deskripsi untuk daftar itemku. Oh ya guys, bertemu lagi bersama saya Fauzan Abdurrazak Mutakin. Dalam video ini abang bakalan ngasih tahu ya guys ya, bahwa ada event akhir tahun ya guys ya di Zepeto. Ini baru keluar banget, baru anget-anget banget ya guys ya. Dan di sini tuh namanya seperti yang gua sebutin, itu event dunia ya. Ini di sininya event dunia, tapi di sininya event dunia akhir tahun. Jadi itu setiap akhir tahun pasti ada event seperti tersebut ya guys ya. Dan langsung aja lah kita ke eventnya. Oke. Dan di sini untuk eventnya itu ada dua event ya guys ya. Yang pertama di dalamnya ada dua event nih. Jadi ini tuh eventnya tuh event akhir tahun, tapi di dalamnya lagi ada dua event. Yang pertama itu event Selamat Tinggal 2021, dan event yang keduanya ialah Halo 2022. Jadi itu sebagai kita tuh meninggalkan 2021 dan menyambut 2022. Gitulah guys ya intinya. Terus di sini tuh tahun ini akan berakhir. Apa peta resmi favorit Anda di tahun 2021? Ingin menyambut tahun 2002 dengan spesial? Ayo berpartisipasi dalam event dunia sekarang. Oke. Dan seperti yang gue sebutin tadi, event yang pertama ialah Selamat Tinggal 2021. Kunjung yang harus kalian taati, atau yang harus kalian bereskan misinya. Yang pertama itu kunjungi peta resmi favorit Anda pada tahun 2021 dengan gaya akhir tahun. Berarti di dalam peta tuh ada gaya akhir tahun ya guys ya. Atau mungkin kalian tuh harus memantapkan, atau harus bukan memantapkan ya. Harus apa disebutnya itu memakai outfit yang berkaitan dengan akhir tahun mungkin ya guys ya. Terus di sini tuh yang pertama tuh ada perhatian hasil pemilihan peta resmi favorit top 10 dapat dilihat di lobby dunia. Nah, nanti di lobby dunia tuh ada 10 top peta yang terbaik di 2021 gitu ya. Terus yang kedua, ambil foto atau video ya guys ya di dalam peta yang menurut kamu tuh spesial di tahun 2021. Terus yang ketiga, tahun 2021 adalah tahun bla bla bla, atau kalian isi sendiri. Contoh ya guys ya, ini gua contohin, tahun 2021 adalah tahun terbaik bagi saya. Nah, mungkin seperti itu harus ada di bagian disebutnya deskripsi postingan kalian ya guys ya, atau status postingan kalian. Nah, itu isi kolom kosong dan unggah ke feed dengan hashtag. Nah, ingat pakai hashtag juga, yaitu Selamat Tinggal 2021. Dan ini hadiahnya lumayan ya guys ya, kalau gak salah ini kita lihat di sini yang event pertama 2000 koin, lumayan lah guys ya. Terus yang kedua, yaitu event kedua Halo 2022. Terus yang pertama misinya itu kunjungi Taman Hanggang Zepeto World. Oke. Taman Hanggang, terus Zepeto World atau lobby teras selama periode 31 Desember sampai 1 Januari. Nah, ini ingat ya guys ya, waktunya bagi kalian yang mau ikutin event yang kedua ini dari tanggal 31 Desember jam 12 malam sampai sampai 1 Januari jam 12 juga sama ya guys ya. Terus yang kedua, ambil foto atau video dengan latar belakang hitung mundur atau kembang api. Jadi nanti tuh di event tersebut di peta tersebut, yaitu peta Hanggang Zepeto World atau lobby teras, itu bakalan ada hitung mundur ya guys ya. Jadi ada event seperti di daerah-daerah kita, mungkin di alun-alun gitu. Jadi itu ada hitung mundur setiap akhir tahun, misalnya hitung mundur pergantian tahun gitulah. Dan nanti itu bakalan ada kembang api katanya.
Terus yang ketiga, unggah ke feed dengan hashtag Halo2022. Nah ingat, jadi harus pakai hashtag juga. Terus jika Anda mengunjungi ketiga tempat tersebut, kesempatan menang semakin besar. Jadi kalian tuh kalau pengen menang banget, ngebet nih pengen menang, kalian tuh harus semuanya ada ya guys ya. Di Hangkang ada, di Zeveto World juga ada, di Lobby Teras ada ya guys ya. Di peta 3 itu harus kalian unggah ya guys ya, untuk fotonya. Terus untuk hadiahnya, event pertama inilah hadiahnya lumayan lah guys ya, 2000 koin untuk 100 pemenang. Jadi banyak banget nih, kesempatan kalian tuh agak besar juga. Terus event kedua 100 orang juga sama, 2000 koin juga ya guys ya, sama lah. Dan di sini tuh koinnya juga spesial banget. Jadi jumlah koinnya yang event pertama 2021, dan untuk event yang kedua kan ini event 2022. Jadi koinnya juga 2022 jumlahnya. Terus pemenang keberuntungan. Jadi di sini tuh ada pemenang keberuntungan lah, kayak pemenang beruntung gitulah. Jadi di sini tuh untuk pemenang beruntung adalah hadiahnya 10.000 koin. Ini banyak banget ya guys ya. Untuk 10 pemenang ya lumayan lah guys ya, kalian bisa juga menang nih. Jadi kalian ikutin aja. Terus periode partisipasinya dari tanggal 28 hari ini ya guys ya. Ini gua bikin videonya tanggal 28 ini sampai ke 3 Januari 2022 ya guys ya. Terus pengumuman pemenang akan diberikan masing-masing setelah event selesai. Jadi di sini tuh bakalan dikasih ya guys ya. Kalau kalian menang ya, koinnya bakalan langsung dikirim ke akun kalian. Peringatan event, gambar harus berisi avatar Zepeto Anda. Nah ini peraturannya ya guys ya. Jadi yang pertama harus berisi avatar Zepeto Anda, bukan hanya misalnya foto doang gitu, foto pemandangan petanya doang, bukan gitu. Terus yang kedua, kemenangan ganda tidak diperbolehkan. Jadi bagi kalian misalnya event yang pertama menang, event yang kedua menang, nggak bisa ya guys ya. Jadi hanya satu event aja yang bisa kalian menangi. Terus yang ketiga, jadwal dapat berubah tergantung keadaan internal. Ini jadwal bakalan berubah ya guys ya, kalau misalnya ada sesuatu ya guys ya. Misalnya ada sesuatu kesalahan atau gimana, tapi nggak bakal sih menurut gua. Nah di sini ya guys ya, peta resmi favorit 2021 yang kalian bisa ikuti ya guys ya, atau bisa foto di dalamnya dan memakai hashtag halo atau selamat tinggal 2021 ya guys ya. Nah di sini ini banyak banget pokoknya nih, kalian tinggal pilih aja. Dan terus untuk 2022 yang 3 peta tadi, dan mungkin segitu aja ya guys ya untuk video penjelasan gua tentang event ini. Eventnya ini lumayan banget lah guys ya, gua juga dulu ikutan, tapi menangnya itu bukan koin ya guys ya, tapi outfit 2021 dulu, yang apa tahun baru 2001 dulu itu dapatnya tuh outfit atau item gitu ya guys ya, lumayan banget lah. Dan mungkin segini aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang gak ngerti, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar ya guys ya, nanti abang bakalan jawab satu per satu. Dan jangan lupa klik like juga dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu ya guys ya bahwa ada event terbaru ya, temanya itu untuk tahun baru tahun ini atau tahun baru lah intinya. Dan jangan lupa subscribe juga untuk membantu berkembangnya channel di kedepannya. Dan bye-bye.